Halo, warga YouTube. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Marisha Icha. Memiliki nama lengkap Marisha Weber Mawi. Atau yang lebih akrab disapa dengan Marisha Icha. Ia adalah seorang YouTubers dan selegram. Lahir tanggal 20 Maret tahun 1995 di Jakarta. Selain menjadi selegram dan YouTubers, Marisha Icha juga berprofesi sebagai seorang pengusaha. Memiliki paras yang cantik. Banyak pria tampan yang jatuh ke pelukannya. Berikut ini beberapa pria tampan yang pernah dekat dengannya. 1. Saiful Safir. Saiful Safir merupakan mantan suami Marisha Icha. Keduanya pernah menjalin rumah tangga. Namun mereka memutuskan untuk berpisah pada tahun 2019. Penyebab retaknya rumah tangga mereka, lantaran banyaknya masalah di dalam rumah tangga keduanya. 2. Frans Faisal. Merupakan kakak dari Puji Utami. Frans Faisal pernah dikabarkan dekat dengan Marisha Icha. Kabar tersebut lantaran keduanya sering membuat konten bareng dan terlihat begitu dekat. Namun Marisha Icha mengatakan kalau dirinya belum siap berhubungan dengan siapapun. 3. Fadli Faisal. Fadli Faisal merupakan kakak dari Fuji Utami. Fadli Faisal juga sempat dikabarkan dekat dengan Marisha Icha. Kabar kedekatan mereka lantaran beredarnya video kedekatan mereka di media. Hingga membuat banyak netizen baper dan menjodoh-jodohkan keduanya. Ditambah lagi keduanya sempat liburan bersama di Bali. Namun Fadli maupun Marisha membantah kabar tersebut. Keduanya mengaku sudah saling mengenal sejak lama. Itulah pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Marisha Icha. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis.